Bikin bakso gunung raksasa terbesar di dunia. Pakai adonan bakso 100 kilo, dikit aja jangan banyak-banyak. Cetakannya udah siap, bentuknya kayak gunung. Pertama kita masukin dulu adonan baksonya ke dalam cetakan. Kaget banget, adonannya ternyata harus dilempar-lempar kayak begini biar merata. Lanjut, dalamnya kita bolongin buat masukin isian di dalam baksonya, biar nanti waktu dipotong muncrat kayak gunung meletus. Pertama kita masukin iga sapi 10 kilo, dikit aja jangan banyak-banyak. Lanjut, masukin bakso kecil 100 biji aja. Lanjut, bagian paling serunya nih, masukin saus, jadi nanti kayak lava gitu guys. Lanjut, masukin cabai 10 kilo, dikit aja jangan banyak-banyak. Penasaran banget waktu jadi, nanti isiannya bakal meletus. Deg-degan waktu tutupin adonannya, harus hati-hati kalau nggak bisa pecah. Nanti hasilnya bakal banyak banget. Aku mau ajak kalian yang udah subscribe buat makan bareng, komen yang mau ikutan. Berat banget, masaknya perlu waktu 12 jam. Lanjut perat 2.